Tapi ini adalah minangka ben landeping pikiran awake dhewe, ben landeping atine awake dhewe, ben landeping tindak tanduke yang awake dhewe. Ini adalah suatu bentuk rasa syukur, suatu bentuk tawasul, suatu bentuk kasunyatan dari Nagarajo Kamulyan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu salam milenial ngaji budoyo. Dulur-dulur NTV dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini di sini kita ngaji budoyo lagi, kita ngaji tosanaji kembali, kita ngasuh kawruh mengenai tentang tosanaji. Dulur-dulur NTV dimanapun berada, saya doakan kepada panjenengan yang belum memiliki pusaka ageman, semoga diberikan jalan, diberikan petunjuk, diberikan hal yang lebih untuk memiliki pusaka ageman. Dulur-dulur NTV, kalau panjenengan lihat di depan panjenengan di sini ada beberapa pusaka dan ada beberapa ubur rampe yang sifatnya di sini adalah kirim dungo. Jadi seperti itu. Di sini saya kirim doa kepada 3 pusaka. Ini adalah suatu bentuk rasa syukur, suatu bentuk tawasul, suatu bentuk kasunyatan dari Nagarajo Kamulyan. Jadi seperti itu. Dulur-dulur TV, yang jelas ini nanti saya akan melakukan ritual tersendiri secara pribadi, ya, tidak saya publikasikan. Dan ini saya perlihatkan, ini adalah beberapa ubur rampe yang sekiranya saya mendapatkan hal yang harus saya tindak nih, harus saya lakukan. Jadi seperti itu untuk melakukan beberapa 3 pusaka ini. Jadi seperti itu. Turutnya TV dimanapun berada, kalau panjenengan lihat, ya, kalau panjenengan lihat ada 3 pusaka di sini, kasunyatane apa to sebenarnya. Jadi ini saya buka secara garis besar saja, karena kalau panjenengan lihat di sini, ini ada 3 pusaka yang tentunya looknya ini adalah bukan look bahan-bahan lo, ya. Look 3, look sinepo, ya toh. Yang di sini ada relief naga, ya toh. Nagarajo Kamulyan, ya toh. Naga Wengker, ya, luar biasa sekali, dan jangkung. Kasunyatannya apa sehingga saya melakukan beberapa hal tawasul doa yang lebih. Jadi seperti itu. Pusaka ini didapatkan tidak secara kebetulan. Ini saya, aku enggak yuh pusaka iki ora secara kebetulan. Dan akibat saya mendapatkan jangkung ini geger, ya toh, mendapatkan Nagarajo Kamulyan geger, terus akhirnya bisa menarik Naga Wengker Lok 3 seperti ini, itu juga membuat geger dunia maya. Jadi seperti itu. Makanya iki ora bahan-bahan. Apalagi ketiga pusaka ini sifatnya adalah sinengker tenanan. Jangan sampai kalau kita mempunyai pusaka ageman itu kamanungsan. Jadi seperti itu. Ojo sampai kamanungsan. Nah, kamanungsan ini jani-jani kok yang ngopo ya oleh disilih. Jadi seperti itu. Ojo ini bukan barang pinjaman. Jadi, ini ageman kita, ini doa kita. Doa kita perwujudan awake dhewe, ya toh, ben landep, intinya seperti itu. Awake dhewe le rasa bersyukur kita, rasa istiqomah kita, rasa kepedulian kita terhadap sesama itu ben luweh. Jadi seperti itu. Karena kasusnya ternyata tenanan. Jadi seperti itu. Makanya di sini ya tak bilang tidak mungkin yo memang angel golek-golek ane, tapi yo mustahil kalau kita bisa mendapatkan ketiga pusaka ini secara nek awake dhewe ora tirakate, ora kuat tenanan, ora hampir ora kuat tenanan, koyo ibaratnya kok mustahil. Jadi seperti itu. Makanya ini spesial sekali kepada saya pribadi, khususnya bisa memiliki setidaknya. Saya bisa dialihrawati atau memiliki ketiga pusaka ini dengan mendoakan yang lebih. Yaitu, suatu saat nanti misalkan alihrawat, yuk saya berharap. Ini saya berharap karena pusaka 3 ini yuk ora bahan-bahan. Yaitu, dengan pusaka-pusaka yang lain ibaratnya. Tapi kan ini secara khusus saya mendapatkan look seperti ini yuk ora bahan-bahan. Seperti itu. Nah, Dulur-dulur NTV, yang saya perlihatkan nanti ritual
uber ampenya ini saja, tapi kalau ritual secara khusus nanti memang saya pribadikan tidak boleh dipublikasikan. Ini sudah amanah dari Pini Sepuh, karena sekali lagi saya ngasuh kawruh kepada Pini Sepuh yang sekiranya di situ saya mendapatkan ilmunya bisa dibabar, ya saya babar. Nanti kalau bisa sifatnya si dengker, ya memang tidak bisa saya publikasikan, mohon maaf. Kalau panjenengan secara pribadi ya monggo, jadi seperti itu. Banyak sekali yang mengira Nogorojo Kamulyan ini adalah di era Majapahit malah. Witus Gus Majapahit, jadi seperti itu. Itu langgam perfect Majapahit di era Joyo-Joyo nih, jadi seperti itu. Makanya kemarin saya membuat histori mengenai tentang era Majapahit. Era Majapahit itu tidak bisa kita mengambil satu acuan pusaka lek ora koyo ngene era Majapahit engko dhisik. Jadi seperti itu, tidak seperti itu. Karena kenapa? Saya di sini dolanan pusaka Yosui entek ku yo akeh. Jadi seperti itu. Pengalaman saya juga luar biasa, ngasuh kawruhku yo akeh tenanan. Lahku rino wengi iram, lahku ninkarakati iram demi kita ngerti tenanan kasus nyata ini sebuah pusaka, jadi ora bain-bain. Nah, Durudurian TV, kepada panjenengan duka saya doakan, ya toh, yang mempunyai khususnya di sini yang saya berharap yo apa lo lima naga kemarin, tapi kan sudah alih rawat, yo saya tetap doakan dari sini nanti. Karena gayuhku Nogo Wengker ini ya juga ada luk limanya. Dari situ ada jangkung, ada Nogo Rojol Kamulyan, dan luk lima Nogo kemarin. Dan ini saya bisa menjangkung, bisa apa, gayuh Nogo Wengker luk tiga Sinebo. Jadi seperti ini. Nah, Durudurian TV dimanapun berada, mungkin ini saja ya. Mungkin ini saja, saya tidak bisa berlama-lama karena ini nanti akan saya segera mulai untuk ritualnya. Secara pribadi kepada panjenengan semuanya, khususnya kita tetap nemen itu tetap marang Gusti, ini hanya sarana doa kita, iling diiling-iling saranongi dongo. Jadi seperti itu, tetap kita kalau nemen tetap marang negosi kita buka lembaran sajadah kita, tapi ini adalah minongko ben landeping pikir yang awai dewi, ben landeping ngatin awai dewi, ben landeping tindak tanduk yang awai dewi. Jadi seperti itu. Durudurian TV dimanapun berada, saya akhiri dulu untuk pembabarannya. Untuk mengenai ini nanti akan saya lanjut ya, untuk mengenai tentang era Majapahit, karena kita butuh kasunyatan yang lebih untuk era Majapahit. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam milenial, ngaji budoyo.